Kita tengok soalan yang nombor 19 ini. Label betul-betul Rin. 1 2 3 4 5. Ni apa benda ni? 6 1. Okey, kalau kita tengok dah macam nak betul, cuma sikit aje. Okey, kamu tengok antara nombor 4 dengan nombor 5 ni. Okey, kamu tengok, kamu sambung daripada atas sini terus ke bawah nombor 5 kan? Cuba kamu tengok pada nombor 4 ke nombor 5. Adakah kalau kamu buat macam ini, nampak straight ni daripada 4 ke 5 ni, maksudnya daripada 4 ni kamu sambung macam ni. Faham tak? Ha. Maksud dia, kalau kamu garis daripada titik atas ke nombor 5 ni bawah kan? Ha, maksudnya kamu garis daripada nombor 4 ini, kamu garis ke bawah. Sedangkan dia punya objek itu garisnya ada jarak kat situ. Ha. Boleh faham? Ha. Jadi dia punya kedudukannya di mana? Maknanya dia mesti ada di sini. Nampak? Mesti ada di sini. Kamu kena ukur jarak dia. Ukur jarak dia. Sekejap. Okey, jarak dia ni kan? Nombor 5 kat sini. Unjurkan ke sini. Dari sini ke sini. Di mana nombor 5. Jadi jawapan yang sebetulnya adalah terus je sini. Yang ini. Yang atas. Ha, ni tak ada. Boleh. Okey lah tu. Kalau ini baru hilang 1, 2 garis. Ni kalau dalam segi dari segi pemarkahan hilang tang sini, hilang tang sini. Dua garis tu. 20. Mengurangkan 20. Bukan satu garis ni, satu. Dia ikutlah berapa? 1 2 3 4 5 6 kira. Mungkin paling banyak pun 0.5. Kalau yang ini 0.5 0.5. Jadi 1. Jadi 19 lah. Okay lah. Dia okey lah kamu.